Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat stepper motor berputar dengan driver A4988 dan microcontroller Atmega 16. Oke, kita buka dulu programnya. Program Bascom AVR atau singkatan dari Basic Compiler. Oke, deklarasikan dulu. Kita menggunakan microcontroller apa dan kristal berapa megahertz. Nah, kalau kita bisa lihat di sebelah kanan bawah, itu power supply untuk stepper motor sudah dinyalakan, cuman microcontroller belum di set, belum diprogram ya. Jadi output dari microcontrollernya floating, maka stepper motornya akan berputar tidak beraturan. Oke. Di sini gue memakai port A sebagai output dari microcontrollernya untuk mengkontrol si driver stepper motor. Ya, gue coba dulu yang putar ke kanan ya. Ya, seperti ini aja sebenarnya. Kalau memakai driver A4988, simple banget. Ini ada problem, ada salah. Di mana letak salahnya? Nah, ini ada semandengan ya. Oke, kita coba lagi. Ya, berhasil, tidak ada error. Sekarang kita download programnya ke microcontrollernya. Kita lihat ya. Kita download. Maka dia akan berputar ke kanan. Nah, mulai stabil ya putarannya ya. Itu putarannya lambat. Kita kurangi nilainya, maka dia akan makin cepat. Nah, seperti itu. Kita kurangi lagi, mungkin di 5. Ya, makin cepat lagi.
Ini pakai kecepatan di 1 millisecond. Kencang banget ya. Sekarang putar kiri. Tadi putar kanan, sekarang putar kiri. Oke, berhasil. Gimana kita jadikan satu setelah putar kiri lalu putar kanan? Ini diganti kanan. Oke, kita coba putar kanan lalu putar kiri. Ya, bolak-balik seperti itu. Oke, seperti itu aja guys. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you.